teman-teman, jadi aku mau buat tutorial yang viral di TikTok. Kayak muka kita tuh berubah jadi Disney gitu, kayak princess-princess. Nah, kalian bisa lihat kalau ini tuh bagus banget. Jadi langsung aja ke tutorialnya. Pertama, kalian bisa buka dulu Play Store. Di sini kalian cari aplikasi Reface. Nah, ukuran aplikasinya ini kecil banget ya teman-teman, cuma 11 MB, jadi nggak perlu takut. Nah, kalau misalkan udah diinstal, kita tinggal buka aja. Nah, nanti tampilannya bakalan seperti ini, kalian pilih Get Start. Setelah itu kalian bisa pilih fotonya, mau selfie atau dari galeri. Nah, aku dari galeri aja. Di sini aku pakai fotonya Raisa. Nah, nanti kalian bisa crop aja mukanya, terus kalian bisa pilih confirm. Nah, nanti kalian bakalan diarahin ke sini. Kita dapat 3 hari gratis, jadi kita pilih X aja. Nah, kalian tinggal cari filmnya ini mau yang mana. Nah, aku mau coba yang Princess Belle. Nah, kita tinggal klik aja ya, teman-teman. Kalau misalkan udah, kalian bisa lihat. Nanti hasilnya bakalan seperti ini. Nah, kalau mau save, kita tinggal klik yang save aja. Otomatis videonya bakalan kesimpan di galeri. Nah, buat nambahin fotonya lagi, kalian tinggal kembali aja. Setelah itu, kalian bisa klik yang profil ini. Kalian tinggal klik aja. Nah, kalau misalkan udah, kalian klik tanda plus. Kalian bisa masukin lagi fotonya. Di sini aku mau coba pakai foto aku. Kita crop lagi mukanya dan pilih confirm. Setelah itu kalian pilih home. Dan kalian bisa cari lagi filmnya. Di sini banyak banget ya teman-teman. Jadi kalian tinggal cari aja. Nah, di sini aku mau cobain pakai Princess Cinderella. Jadi aku mau cari dulu. Nah, yang ini ya teman-teman, kita tinggal klik aja. Nah, ini tuh ada musiknya ya teman-teman, tapi aku matiin karena takutnya nanti copyright. Nah, kalau misalkan kalian mau buat konten TikTok, kalian tinggal save aja, terus kalian tinggal edit ya teman-teman. So, segitu dulu tutorial dari aku. Kalau bermanfaat, jangan lupa like, comment, and subscribe. See you the next video. Bye-bye!